Komedian Kiwil saat ini terlihat jarang tampil di televisi. Kiwil dikabarkan tengah sakit. Bagaimana perkembangan sakit mantan suami Rohima ini? Ternyata Kiwil masih perlu menjalani pemeriksaan dan pengobatan. Kiwil beberapa waktu ini dikabarkan sakit. Dan hal ini pun dibenarkan Kiwil. Komedian ini mengaku ada kelainan di bagian perutnya. Ini setelah ia menjalani pemeriksaan. Diketahui semenjak jatuh sakit beberapa waktu lalu, hingga kini kondisi Kiwil masih belum pulih sepenuhnya. Setelah diketahui, Kiwil rupanya memiliki kelainan di bagian lambung dan perut bagian kanan. Baru kemarin check up, dokter bilang harus di USG karena ada kelainan di lambung dan perut bagian kanan, kata Kiwil. Sementara itu di bagian kepala Kiwil tidak terdeteksi adanya penyakit tertentu. Sehingga, Fenty Vigianti sang istri pun tak tahu pasti terkait penyakit sang suami. Dari kepala nggak ada apa-apa, jadi sakitnya belum tahu apa, sambung Fenty. Saat ini, Kiwil disarankan untuk selalu menjaga makan dan pola tidur. Ia mengaku sering kesulitan menjaga tidurnya di malam hari. Alhasil, Kiwil pun masih harus bergantung dengan obat tidur.